nunggu apa, Mas? Masuk. CRB ini bos, single dong. Woi, senam putih. Lagi. Pak Ganjar, jalannya udah bagus ini, Pak. Pak Ganjar, ini jalannya sudah bagus, Pak. Sudah bagus belum? Sudah, Pak Ganjar. Turun. Salim, salim, Pak. Salim, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kehadiran Pak Ganjar di Desa Wonokerto, Kecamatan Banjar, Kabupaten Batang. Adik Salim, adik. Sehat Pak Ganjar, ye. Ayo. Oh, ya. Pak, foto, Pak. Oh, Pak, foto, Pak. Kita akan, Pak. Yang ada di sana, Pak Presiden, ya, jam apa saja kemudian, kemudian dari apa namanya proses ini, nanti bisa tahu. Pak Ganjar nyapres, aku dukung. Pak Ganjar ya, masih di Wonokerto melihat jalan yang dulunya sini itu rusak sekali, terusan sudah diperbaiki ya. Terima kasih untuk pemerintah, terutama Gubernur Jateng ya, yang peduli. Pak Ganjar luar biasa sekali. Gampang Bu, perintahkan salah satu Pak Tatang. Dalam. Beres kepala dinas ini, Yanti.
Jadi kita sebenarnya biasa ya tempatnya masing-masing. Oke, jadi pada video kali ini itu adalah satu cerita di mana Om Sony itu dulu bikin konten naik motor jatuh di tempat aspal yang rusak ya. Itu sudah puluhan tahun di Jalan Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Itu sudah puluhan tahun jalan itu rusak ya, namun belum pernah diperbaikin total. Jadi Om Sony bikin konten jatuh, pas kebetulan sering banyak terjadi jatuh ya. Jadi itu pada bulan Juli tahun lalu, Juli, Agustus, September itu sudah langsung jadi ya, 2 bulan pengerjaannya. Tapi baru kali ini beliau, Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar, hadir ke lokasi ya, sama Bu PC Bulani Batang, juga Pak Endro ya untuk kabitnya, terima kasih. Sehingga pada hari ini bisa berhenti untuk rombongan tim dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang akan menuju ke Sikembang ya, tempat wisata Sikembang, untuk penghijauan ataupun penanaman pohon. Nanti kayak apa keseruannya, next. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak Ganjar. Pak, mau terjun? Hah? Pak. Tas sekolah. Anak-anak. Pak, anak-anak. Orang nongkrong sana. Motor. Sikut.